Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tanggal 30 September 2024. Tepat hari ini akan ada rilis single terbaru dari Bunda Lesti Kejora, Ben Pasha Ungu, Ben Ungu dan King Nazar. Dan judulnya Udang di Balik Batu. Rilis hari ini. Lagu kolaborasi seru ya antara Lesti Kejora, Ungu Ben dan King Nazar akan menyuarakan suara hati korban patah hati akibat cinta palsu ya. Dan pastinya kita trendingkan dan bismillah booming. Amin ya robbal alamin. Hari ini ya para sahabat, pantengin terus. Ada komentar dari Al-Kafi Bil Fakih. Bismillah lancar, sukses dan trending. Banyak peminatnya, disukai oleh banyak kalangan ya insya Allah. Dan pastinya kita harus gaskeun. Bismillah, lagu Udang di Balik Batu booming dan kalau bisa trending satu dan trending di berbagai negara. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kabar berikutnya diunggah oleh Trinity Optima, kemudian Lesti Kejora, Ungu Ben dan King Nazar di feednya. Mereka ini totalitas banget ya. Kolaborasi antara ketiga penyanyi ini memang sangat luar biasa. Dari Bunda Lesti Kejora, ralnya keren banget ya. Udah kayak dangdut klasik gitu ya. Cengkok-cengkoknya, wah udah menggelegar banget. Ditambah lagi ada sentuhan-sentuhan dari King Nazar yang keriting banget. Dan ada juga sentuhan dari Ungu Ben ya. Masya Allah, totalitas sukses dan seneng juga ya. Karya-karyanya bisa meluas ya. Dari kolaborasi antara lagu dangdut klasik, ada juga dangdut modern, dan ada ke ada band-bandnya gitu ya. Bismillah trending satu. Kemudian juga diunggah oleh para fans Leslar Lovers. Jangan lupa ya teman-teman, hari ini tanggal 30 September 2024, pas banget ketiga penyanyi ini akan mengeluarkan single terbaru mereka, yakni yang berjudul Udang di Balik Batu. Kemudian juga ada kabar dari 3D Entertainment. Nah, terima kasih banyak ya buat lagu Kulepas Dengan Ikhlas ciptaan Adibal Sahrul. Sekarang sudah tembus 70 million viewers on YouTube di 3D ya. Alhamdulillah syukur, dan pastinya lagu-lagu Lesti Kejora ini semakin membuming, semakin keren, yang banyak yang nonton juga banyak. Pokoknya semangat terus deh ya buat Lesti. Kemudian siapa nih yang udah nonton vlog terbarunya Abang L di Mentari TV kemarin? Wah, Abang L ini ternyata takut pegang ular guys. Ini yang membuat kita ngakak ya, momen saat Abang L disuruh pegang ular. Kalau pegang yang lain Abang L gak takut ya. Kali ini mungkin Abang L geli ya, Mimin aja boro-boro mau megang gitu. Lihatnya aja udah aduh geli banget. Bahkan di sini Abang L menyuruh tim untuk megang ular. Yang pertama Om Jui. Om Jui yang kayak gini pegang ya. Kemudian masing-masing nih, Kak Dona pegang, Kak Maya juga pegang ya.
Kemudian Abang L bilang, Abang L gak mau pegang, Abang takut. Bukan takut ya Bang, geli gitu ya Bang ya. Aduh, boro-boro Abang yang kecil nih yang disuruh megang ular itu, Mimin aja yang udah bangkotan ya. Mau pegang ular itu, aduh mikir dulu deh Bang ya. Geli campur takut juga. Tapi nyali Abang L kita patut acungi jempol. Oke, lanjut, ada kabar dari Ibu Harsiwi Ahmad. Ibu Harsiwi Ahmad ini mengunggah postingan dari Indonesian Dangdut Award 2024 Satu Dekade yang akan digelar pada tanggal 24 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akan ada Bunda Lesi Kejora loh di Indonesian Dangdut Award 2024 ya. Dan pastinya kita dukung nominasi atau kategori dari duo, duet grup kolaborasi dangdut terpopuler Indonesian Dangdut Award 2024. Caranya, ketik Ida spasi D8 kirim ke 97288 untuk mendukung Lesti dan Judika. Dan ada kabar juga nih guys, Angin viral banget guys. Lagu Angin maksudnya ya, lagu Angin ini viral dan harus menang nih. Karena lagu Angin ini di Spotify udah OTW 2 juta, di YouTube udah 13 juta viewers. Bahkan orang-orang di luar negeri banyak banget yang nge-reaction. Kalau nggak percaya tuh cek aja di YouTube reaction lagu Angin ya. Yang pakai soundnya di TikTok udah ribuan. Yang nge-cover pun banyak dan rata-rata itu viral. Cover lagu Angin ini koplo, versi Irwan, versi Tasya itu booming banget. Versi Solawat juga keren, menyala banget kan lagu Angin ini. Bismillah Rezeki Bumil dan Pak Mil ya. Semoga lagu Angin ini bisa bawa piala gitu ya di lagu Angin. Kemudian juga ada informasi buat yang udah berlangganan eksklusif Instagramnya Papa Bilar. Kalau Papa Bi upload IGS maupun posting sesuatu di eksklusifnya, itu minta tolong jangan diupload ulang di sosmed maupun dimanapun ya. Ini informasi langsung. Jadi kalau ada postingan Papa Bi atau uploadan Papa Bi itu jangan diposting ulang ya. Kemudian juga Mimin ada informasi langsung dari Ida 2024 Satu Dekade Indosiar versi Instagram untuk kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Alhamdulillah Lesti Kejora berada di posisi pertama dengan perolehan nilai sementara 585.000, disusul Rara dengan 381.000. Alhamdulillah kita pertahankan untuk penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Lesti. Kemudian untuk kategori duo, duet, grup, kolaborasi dangdut terpopuler, ini Faul dan Selfie berada di posisi pertama. Sementara Lesti dan Judika berada di posisi kedua dengan perolehan sementara 531.000 untuk Lesti dan Judika. Sementara Faul dan Selfie 590.000. Kita gaskan di kategori ini ya. Kemudian juga di kategori lagu dangdut terpopuler, untuk Hari Putra berada di posisi pertama dengan perolehan sementara 737.000. Lesti berjudul Angin ini 641.000. Ayo gaskeun guys, ini lagu Angin yang harus menang ya para sahabat. Kemudian untuk video klip dangdut terpopuler, Lesti berada di posisi kedua sementara Selfie berada di posisi pertama. Selfie dengan 649.000, kemudian Lesti yang berjudul Angin di video klipnya nilai sementaranya 583.000. Bismillah ya, mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora ini rezeki lagi di kategori ini guys ya. Kemudian juga di kategori versi Facebook ya. Kalau tadi versi Instagram, sekarang versi Facebook untuk penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, Lesti Kejora berada di posisi pertama dengan perolehan sementara 7.406. Kemudian kategori duo, duet, grup, kolaborasi dangdut terpopuler, alhamdulillah Lesti dan Judika ini berada di posisi pertama dengan perolehan sementara 3.212. Kategori lagu dangdut terpopuler, Lesti Angin berada di urutan pertama. Ini versi Facebook, mudah-mudahan versi Instagram juga berada di urutan pertama ya, dengan nilai perolehan sementara 6.770.
Sementara di kategori video klip dangdut terpopuler, kembali Lesti Angin berada di puncak dengan 4.795. Oke, lanjut ya para sahabat, di mana kekocakan Rizky Billar dan Abang L benar-benar bikin ngakak ya. Tadinya sih Papa Billar mau nidurin Abang L guys dengan nyanyi Nina Bobo. Nah, Abang Bobo, oh Abang Bobo, kalau tidak bobo digigit wewe gombel ya. Sebelum Papa Billar bilang wewe gombel, Abang L langsung bilang guys, kalau tidak bobo Abang L main bola lagi. Pada galau mama ya. Aduh, sampai segitunya lagu Nina Bobo, kalau enggak bobo nanti bisa main bola. Abang L kocak banget. Kemudian untuk kabar berikutnya nih, unggahan dari Papa Rizky Billar. Aduh, ini si Pak Mil bobo ya di pangkuannya Bu Mil. Dan senang banget kalau ada vitamin seperti ini yang membuat kita senang, bahagia itu mereka selalu bersama. Kemudian mereka selalu saling melengkapi ya. Memang pasangan itu yang bagus harus saling melengkapi. Kalau ada kekurangan dilengkapi dengan kelebihan dari pasangan tersebut. Dan sebaliknya ya, Masya Allah. Dan ternyata ketika di Cafe Leslar tuh banyak banget ya yang antri minta foto sama Leslar. Tapi alhamdulillah Leslar ini orangnya kan humble ya. Pasangan yang sweet banget, ketika mau minta foto langsung dijabanin guys. Langsung foto ya sama para fans, keren banget. Dan yang paling bikin ngeh nih ketika Papa Billar ini nyobain menu baru dari 24 Hour Coffee. Bunda Lesti bilang, Papa Billar kayak bapak-bapak banget nih. Ya emang udah bapak-bapak nih bun. Aduh, si bunda emangnya belum kelihatan bapak-bapak ya. Sekarang kan emang udah bapak-bapak, udah mau punya anak dua Bunda Lesti. Mungkin saking gantengnya sekarang auranya udah kayak bapak-bapak ya. Dan alhamdulillah ya, banyak respon positif mengenai karya Leslar, kemudian proyek-proyeknya. Apalagi sekarang ya, kalau kalian mau ke Cafe Leslar itu banyak banget menu-menu ya, apalagi menu barunya, wah wajib ya dicoba. Dari postingan tersebut ada komentar nih dari Nenden Permana. Emang sudah bapak-bapak Bunda Lesti, anak udah mau dua. Kata Bunda Lesti, ini Papa Billar udah kayak bapak-bapak banget. Emang udah bapak-bapak Bu Mil, kan udah mau anak dua. Ketawanya emang gurih banget tuh ya, sampai ketawanya nular. Oke lanjut nih, ada unggahan ya dari Alfati Leslar. Nah di sini terlihat ya ada Bunda Lesti Kejora lagi foto. Masya Allah cantik banget, bajunya cantik juga nih. Nah ini referensi banget ya buat kalian yang bumil. Kalau milih baju tuh udah kayak Bunda Lesti, cantik banget kan. Warnanya juga keren, sehat selalu ya buat Bunda Lesti dan Utun. Oke para sahabat, itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.